Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dewan juri beserta para pemirsa yang dirahmati Allah. Di era globalisasi ini, banyak para pemuda-pemudi yang lebih mengedepankan modernisasi di dalam pergaulan serta mengabaikan syariat-syariat agama Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Pemuda Adalah Generasi Bangsa. Para pemirsa, ketika kita melihat sejarah, pada tanggal 28 Oktober 1928 nih pemirsa, pemuda-pemuda Indonesia mengeluarkan sumpahnya untuk kemerdekaan Indonesia. Namun kenyataannya sekarang, keadaan seakan-akan sudah terbalik rata. Sehingga yang wanita berpenampilan layaknya laki-laki dan yang laki-laki menyerupai seorang wanita. Mereka tidak sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan akan membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Bahkan mereka malah merasa bangga atas apa yang telah mereka lakukan. Maka dari itu, janganlah salahkan siapa jika negeri tercinta kita ini sering dilanda bermacam-macam bencana. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasi liudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa kita sebagai pemuda bangsa Indonesia jaga bumi pertiwi ini dari kedzaliman dan kemaksiatan. Sebagaimana ungkapan Syekh Mustafa Al-Ghulayaini di dalam karya monumentalnya, beliau berkata, Inna fi yaddi subbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Di tangan para pemudalah maju dan mundurnya suatu bangsa. Namun jika sebaliknya nih pemirsa, pemudanya hanya duduk dan main TikTokan saja. Ketika kuota habis, merengek minta kepada orang tua. Apalagi dia menangis karena putus cinta. Maka Bang Nabi pun berkata, Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Islam kalah pada perang salib bukan karena kurangnya tentara. Islam kalah pada perang salib bukan karena kurangnya senjata, tapi pemudanya sudah berbeda. Menangis karena cinta, bukan menangis karena busurnya tak mengena. Betul apa betul? Para pemirsa, dari apa yang kami sampaikan dapat digarisbawahi bahwasannya, mari kita sebagai generasi bangsa Indonesia jaga bangsa kita ini
dari kejelekan dan kemaksiatan, agar menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sedikit banyak mari amalkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.